Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara melepas handrest. Ya, ini adalah handrest di Suzuki R3. Ada tiga yang sejenis untuk depan kiri dan tengah kanan kiri. Ini yang tidak menggunakan baut tapi hanya menggunakan klip saja. Ya, karena ini tidak terlihat ada baut. Bisa teman-teman juga perhatikan, dan sebelahnya ini ada klip saja. Dan dia bisa otomatis balik melipat ke atas. Oke, secara lebih detail kita akan buka dua klip yang ada di kanan dan kiri ini. Saya menggunakan obeng, saya ungkitkan saja karena memang space-nya adalah space sebesar obeng minus saja. Ya, cukup dikaitkan lalu kita tarik, maka klipnya ini udah bisa dilepaskan. Klipnya bentuknya seperti ini, jadi obengnya kita sampingkan, kita masukkan ke samping dan kita ungkit, maka klip ini bisa dilepas. Oke, yang kanan ini dengan proses yang sama, tinggal kita ungkit lalu kita tarik saja. Tidak terlalu keras, asal posisi obengnya pas, dia bisa dilepaskan. Lalu berikutnya adalah kita tinggal tarik saja. Ini posisinya mungkin yang belum pernah dilepas akan berat, tapi dari sisi kiri ini yang memudahkan untuk menariknya. Oke, ini sudah terlepas. Ini satunya menggunakan spring, satunya tidak. Yang kanan tidak, yang kiri ada springnya, sehingga dia bisa melipat otomatis. Ya, melepas handrest ini juga jadi prosedur untuk membuka plafon. Jadi harus kita lepaskan untuk membuka plafon. Itu saja sharing dari kami. Terima kasih. Silahkan selalu like dan subscribe channel Donisiana Haji untuk informasi-informasi menarik.